Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal unboxing hadiah mini giveaway dari Nikki Amelia ya teman-teman. Waktu itu aku ikutan mini giveaway-nya Nikki Amelia, dan kalau nggak salah waktu itu aku dapat juara 2 ya teman-teman. Kalau aku nggak salah ini periode bulan Mei dan waktunya itu singkat, 1 minggu atau 2 minggu gitu, aku lupa. Nanti aku bakal tampilin Instagramnya Nikki di sini. Nah ini dia teman-teman, sebenarnya hadiah ini sih udah lama ya datangnya, cuma aku baru sempat aja gitu buat unboxing sekarang gitu teman-teman. Nah Nikki sekarang juga lagi ngadain giveaway ya teman-teman, bisa cek langsung channel YouTube-nya gitu. Nah sekarang kita langsung aja teman-teman unboxing. Mohon maaf ya teman-teman kalau kualitas videonya jelek, karena alat yang biasa aku pakai buat nge-record itu lagi rusak teman-teman. Jadi ini aku minta bantu sama adik aku buat rekamin, terus tiba-tiba ada bantal nongol, spray nongol ya teman-teman, dan aku mohon maaf banget ya kalau banyak kekurangannya di video ini. Oke teman-teman, ini dia hadiah yang aku dapat. Bagi yang udah lihat waktu itu video mini giveaway-nya Nikki pasti udah tahu ya aku dapat hadiah apa. Ini dia teman-teman, seperangkat apa ya, alat buat bawa bekal gitu ya teman-teman. Yang pertama ini aku dapat satu buah botol minum yang warnanya cantik banget teman-teman. Ini dia teman-teman, warnanya pink gitu, tuh manis banget warnanya. Oke lanjut, aku dapat apa lagi ya? Lanjut aku dapat lagi satu kotak ini, toples atau apa sih ya ini namanya, satu toples. Nah kalau kita bawa nasi ini bisa jadi mungkin tempat sambalnya gitu atau sayur ya teman-teman. Next lanjut, nah ini dia teman-teman, aku dapat satu tempat bekal nasinya. Kita langsung buka aja ya teman-teman. Aku dapat berapa barang ya? Nah, ini dia penampakan dari tempat bekalnya, teman-teman. Aku buka dulu ya. Nah, ini lumayan besar sih untuk nasi. Nasinya nanti dimasukin ke sini, terus sambal sama sayurnya dimasukin ke tempat yang kecil-kecil gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Ini di dalamnya juga masih ada dua lagi. Nah, ini toples juga tapi yang kecilnya teman-teman, bisa tempat mungkin cabai atau apa gitu, bisa tempat cemilan juga sih, multifungsi dia, terserah kita mau pakai buat apa. Dan ini ada satu lagi yang paling kecil, ini lucu banget sih kecil. Nah aku dapat berarti berapa ya, intinya ini semua yang aku dapat teman-teman, saat seperangkat ya udah nggak ada lagi, ini kosong ya teman-teman. Oke, aku dapat barangnya ada 5 deh kalau nggak salah ya, 5 barang teman-teman. Nah ini suaranya aku dubbing ya teman-teman, karena aku nggak pede ngomong depan adik aku. Oke, ini dia barang-barang yang aku dapatkan teman-teman. Dan di video ini sebenarnya nggak ada suaranya, aku cuma buka-bukain terus nunjuk-nunjukin aja suaranya, aku kasih belakangan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video aku kali ini. Aku mohon maaf banget jika terdapat banyak kekurangan di video ini ya teman-teman, karena ya lihat nih ada bantal yang nongol. Oke teman-teman, teman-teman bisa cek ya channelnya Nikki Amelia, dia tuh sering katanya bakal sering ada yang giveaway gitu. Nah jangan lupa dicek teman-teman dan ikutan juga giveaway-nya Nikki. Oke teman-teman, mungkin sekian video aku kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.